Bank Negara Malaysia kekalkan OPR pada 3%. Keputusan Jawatankuasa Dasar Moneteri MPC Bank Negara Malaysia BNM menyatakan ini adalah selaras dengan perkembangan ekonomi global serta kadar inflasi di Malaysia yang menunjukkan trend penurunan dan kekal stabil. BNM menjelaskan pada tahap OPR semasa, pendirian dasar moneteri kekal agak akomodatif dan terus menyokong pertumbuhan ekonomi. MPC terus menilai bahawa risiko ketidakseimbangan kewangan pada masa hadapan adalah terhad dan kekal berwaspada terhadap perkembangan semasa serta akan terus memantau data baru. Menurut Bank Pusat, ekonomi global terus berkembang didorong oleh keadaan permintaan dalam negara yang berdaya tahan dengan sokongan keadaan pasaran pekerja yang teguh. Dari segi pelaburan, BNM menjelaskan aktiviti pelaburan akan disokong oleh projek infrastruktur berbilang tahun. Bank Pusat berpandangan inflasi keseluruhan terus menurun berikutan faktor kos yang lebih rendah. Kerajaan yakin ekonomi Malaysia akan terus berkembang tahun ini walaupun dipengaruhi dengan risiko pertumbuhan global menjadi lebih perlahan.